Annyeong. Aku lagi nunggu Desi pulang. Desi sebenarnya udah beres dari lama kan? Dari jam 5 ya udah beres. Tadi dia IDN live, terus aku lagi nunggu dia pulang. Tapi sampai sekarang belum datang-datang dia ke kosan. Lagi pada ngapain? Nih, terima kasih Kak Res gift-nya. Terima kasih Kak Risas. Terima kasih Kak Iqbal anak baik. Terima kasih Kak Bocil Pro. Wey. Terima kasih ya. Aku baru pulang. Aduh. Halo. Lagi nonton SR kamu, bener juga. Wih, ada disco dari kah? Disco dari Kak Next GD. Terima kasih Kak Next GD diskonya. Goyang-goyang gak sih? Goyang-goyang ya. Aku kalau nge-scroll harus dipegang dong biar gak goyang. Ini Desi apa Daniela? Coba tebak. Menurut kamu ini siapa? Menurut kamu ini tadi yang diirin bukannya? Coba tebak. Aduh. Bang Ipin. Telat gak sih? Enggak kok, aku baru berapa menit. Betul, aku belum makan dan aku abis ini mau pesan makan sama Elin. Oh iya, Elin baru pulang. Terus Elin tadi lagi beres-beres, terus nanti dia bakal nyusul ke sini. Ini mah Kathy. Kok jadi Kathy? Jauh banget. Tapi aku pernah lihat tau foto yang waktu pokoknya yang Gen 11 off air itu. Pas yang foto bareng, aku tuh kayak ngerasa mirip Kathy. Nah ini Alin. Hai. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Alin baru pulang ya? Baru banget dari Surabaya? Enggak. Oh enggak? Aku dari Surabaya, kan rumahku kan deket bandara. Oh iya nih. Jadi aku pulang dulu ke rumah. Nah terus, aku tadi berangkatnya naik kereta. Terus aku salahnya tuh aku naik kereta di jam-jam orang pulang. Jadi ramai banget. Ramai banget. Aku gencet-gencet. Kamu yang berdiri. Iya, ya. Soalnya pada penuh. Aku berdiri terus aku bawa tas yang berat. Terus ada orang salah kan, jam ya? Terus ada orang bilang, "Ini tasnya enggak mau taruh di atas." Terus aku mikir, kalau aku taruh di atas, nanti aku keluar aku harus cepet-cepet buru-buru dong. Jadi kayak iya sih. Atau enggak taruh di bawah, jangan ya. Salah jam harusnya. Terus aku transit. Aku pertama kali transit. Terus kayak gimana tuh? Terus kan aku enggak tahu ya. Aku kayak merasa aku udah teriak kayak udah kencang gitu ngomongnya. Tapi kayak orang-orang tuh yang aku tanya, "Hah? Hah? Pergi itu ke." Jadi kan aku tanya satpam. Harus teriak gitu. Kan aku tanya satpam kan. Aku nanya, "Kak, ke stasiun ini naik keretanya yang mana?" Terus pas satpamnya tuh kayak, "Hah?" Oh, kamu tahu Elin itu kalau ngomong sama orang tuh suka kecil, suaranya jadi mengecil, nggak tahu kenapa. Kenapa sih kamu suka kecil gitu? Aku udah kenceng tau kak. Aku udah kayak keluarin tenaga aku kak. Kamu kayak harus coba beratin suara kamu deh. Jangan deh, nggak apa-apa, udah lucu kok. Coba kalau kamu beratin suara. Nggak bisa. Cobain. Halo. Halo. Elin SR dong. SR cenah. Passwordnya hilang. Halo, halo, kamu Oshiku. Yang mana nih? Volumenya aja gedein. Kamu teriaknya kayak yang terakhir tuh kayak bapaknya kan enggak ngomong.
cuma kayak begini doang, kayak nih, oh mungkin kereta itu kan, tapi kayak aku kayak ngerasa, aduh ditipu gak ya. Terus aku akhirnya nanya aku sama orang yang lagi duduk, ibu-ibu kan, bu mau nanya, ini ke arah stasiun ini kan, terus kata ibunya, hah? Tuh kan? Ya. Berarti bukan cuma satu orang akhirnya doang, Lin. Jadi ibunya langsung kayak gini, hah? Kayak apa? kayak ini kan, oh iya, terus dia tuh nggak tidur, jadi dia ngeliatin aku terus, kan aku takut kan, dia ngeliatin aku terus, terus pas udah mau ke stasiunnya bilang, berhenti di stasiun ini ya. Terus tuh nggak ada orang yang keluar, cuma aku doang yang keluar, yang lain pada masuk. Jadi aku yang kamu salah berarti. Aku berlawanan arah sendiri, terus kayak hampir mau ketutupkan pintunya, terus saya bilang ada yang mau keluar, ada yang mau keluar. Terus akhirnya ada yang ngasih space yang udah masuk, dia keluar lagi kan. Terus ya udah aku keluar, abis itu aku ngebau. Ngebau. Seperti merugikan orang. Gak apa-apa, gak apa-apa. Waro di aku di Waro Elin 110 kali. Hah? Mana tuh? Jadi Elin semangatin besok aku PTS. Semangat PTS-nya. Kok kamu cepat aku aja belum? Iya. PTS aku. Aku mau. Kamu PTS tahu. Kapan? Enggak tahu makanya. Sekarang udah zaman PTS kah? Cepet banget. Bukannya tengah semester kan PTS. Elin kemasan saset. Aku lihat TikTok-nya Kak Eli. Lucu banget. Kemasan saset yang itu yang soundnya yang video artinya TikTok apa? Aku kalau lihat di soundnya itu kayak video aslinya tuh kayak ada anak setan kecil gitu. Aku setan bener gak sih, kayak kan soundnya kayak anak jurik gitu kan ya, jurik kapan jurik tuh kayak setan. Ih coba kamu lihat, kamu pencet soundnya, kamu lihat video aslinya. Jurik bukan ya yang matanya ke tengah gitu ya? Hah? Itu juling. Beda lagi. Kuntil anak, iya kuntil anak ya. Jurik, jurik tuh setan kan? Jurik hantu gitu loh. Bahasa Sunda enggak sih? Tuyul, iya itu loh. Ada tuyul gitu loh. Pakai pampers dong kalau tuyul. Enggak, tapi hitam semua gitu badannya. Tapi kecil. Kayak anak kecil gitu. Kakak lapar gak? Lapar. Makan apa? Tadi aku makan sayur asem. Di mana? Di rumah. Di rumah. Sayur asem terus pakai tempe orek, terus pakai telur yang ada cabenya. Itu telur apa sih? Balado. Bukan, telur cabenya apa? Yang di dalam itu yang dipotong-potong. Iya, telur balado. Bukan, telur apa balado lagi? Mah telur utuh. Oh, telur ceplok. Tapi pakai cabe. Telur. Telur apa, guys? Telur apa ya? Telur apa sih namanya? Kayak yang ada kuahnya. Enggak tahu. Telur diaduk. Jadi telur diaduk. Oh, telur dadar. Tapi itu telur dadar pakai cabai. Iya, bisa jadi. Oh, oke. Okay. Telur dadar kan? Iya, telur dadar benar. Ya. Kenapa? Maaf ya kalau nge-lag. Telur dadar. Iya benar. Kok aku pucat apa? Dadar cabai. Enggak, kok tetap jerawat. Lucu. Iya, di situ ya. Kiawo. Terima kasih Kak Sugap diskonnya. Ih, Kak Sugap bukannya waktu itu. Waktu itu apa? Waktu itu. Terima kasih Kak. Tadi ada lagi tahu. Apaan? Disko. Cuman aku belum sebut. Ubalak. Ih, terima kasih Kak. Irfan. Iya bareng Kak, satu, kasih, dua. Kak. Apa? Disko. Iya, iya. Kakak di atas atau di bawah? Aku sama Kak Desi. Iya, Desi. Nanti tunggu Desi datang dulu. Enggak apa-apa, bareng nih. Ding ding. Kan? Ding ding. 1 2 3. Kan ubahlah. Gini dulu enggak sih? Aku gini, aku di atas kan, ubahlah, terus. Ubahlah, menjadi. Oh iya. Menjadi. Salah lirik kamu. 5 6 7. Ubahlah UKS menjadi ruang disco. Dah. Tunggu Desi aja. Desi sih heboh banget. Iya. Aku kan Desi tuh kayak bener-bener. Aku kan di sebelah Kak Desi. Terus kayak Kak Desi gitu kayak enggak mau kalah. Desi tuh sampai rambutnya tuh sampai gitu kan. Tapi tahu gak sih Kak Desi tuh kayak kenain aku rambut terus kayak dua kali ada kayak kan pas begini kan kibas gitu kan. Kayak dia kibas sih. Terus aku kayak sabar ya, Lin.
Oh iya, nggak bisa, nggak bisa bahas. Makanya aku kepalanya aku gini-gini. Kepalanya. Yang sabar ya, Lin. Eh, kok kalian cepet sih, Kak Tika? Aku kemarin ultah. Wih, selamat ulang tahun, Kak. Kok aku tidak bisa membaca ya, Kak? Coba, lebih dekat lagi. Lebih dekat, lebih dekat. Kapan audisi Gen 12? Bukan yang udah ya? Bukan udah ya? Kan warna dibuka, kan? Kapan 12 datang kali? Kapan Gen 12 datang? Tidak tahu, tidak saya tahu. Pun tidak tahu. Baru aku Dena biar salting. Kau apa? Mana ya tadi? Suara apa itu? Kak Vin! Coba mana saltingnya, Kak? Kamu mau makan apa? Aku mau makan apa? Yang pedes. Mau pesan? Tapi aku gak mau ngeluarin duit, Kak. Ini mau aku traktir ya? Gak mau. Jadi mau apa? Aku pengen tuh mau masak. Pesan tapi yang murah gitu. Enggak, pesan tapi yang gratis. Ada gaya. Ada yang mau kasih kita makan. Tapi bercanda. Kita tunggu Desi datang aja nanti. Desi kan suka ini, suka apa namanya? Suka nemu promo-promo gitu. Iya, tuh terima kasih Karyo adik pahlawan. Satu, Kak. Tadi itu setiap aku ke stasiun, pas ada orang yang membawa itu. Apa? Iya. Itu kan ada penemuan katanya susunya terus dikasih ke rotinya gitu. Oh kan? Iya. Itu kan yang pengen coba. Iya. Kalian penasaran kan? Haha. Pengen rotinya. Oh apa coba? Dena kangen juga. Oh kangen? Oh kangen. Nonton teater. Kalau kangen nanti video call. Nonton teater. Ibu jadi gitu sih kita kalau ya. Gak boleh gitu. Kita harus membangun image yang baik. Ih, kok tahu sih? Alas ya, nggak boleh. Tutor masuk JKT, daftar aja. Dan harus mempersiapkan mental yang kuat ya, bener gak, Lin? Enggak sih. Apa? Lebih tepatnya, nggak tahu. Enggak sih, kita butuhkan satu mental yang kuat, finansial yang kuat, terus kaki dan tangan yang kuat. Iya, bener. Fisik yang kuat. Iya, tapi fisik bisa dilatih sih dengan workout masalahnya gitu. Latihan fisik bisa sih. Apa? Enggak, kalau misalnya fisik yang kuat kan dari awal kan kita disuruh memutari lapangan GBK kan. Iya. Nanti dia pingsan. Nanti ada yang aku keingetan gini yang kita muter di teater kan. Terus si oh iya, kayak apa sesak napas gitu. Iya. Terus kayak siapa inget sih banget. Yang ngira kesurupan? Ada yang ngira kesurupan kan? Dikira kesurupan. Aku ke Ais. Pokoknya waktu awal banget Gen 11 itu latihan fisiknya tuh muter ngeliling teater kayak sama muter-muter GBK. Gitu kan. Iya, tapi sebelum ke GBK ke teater dulu kan. Terus ada satu orang yang sampai sesak napas sama kayak apa gitu. Terus kita kayak kaget kan, kenapa dia? Kenapa? Terus kayak balik yang kira dia kesurupan. Soalnya dia sampai kayak melotot gitu kan. Dia melotot terus kayak dia mundur gitu. Dia mundur-mundur kayak mau jatuh. Serem banget. Ternyata sesak napas gitu. Kayak gara-gara ini gak sih? Gara-gara apa ya? Dia tuh kayak panikan gak sih? Panik terus lagi lari. Masalahnya kan banyak hal tak terduga di teater kan. Iya sih, takutnya kalau emang beneran gimana. Kalian inget gak yang showroomnya Michi yang di atas tuh katanya ada putih-putih. Aku gak tahu sih itu bener apa enggak. Cerita yang waktu kamu lihat aku, tapi bukan aku itu. Ah, itu kan di kamar. Itu kan di rumah aku. Ah, serem. Kan mau kita di sini. Nih, aku mau cerita ya. Kamu kamar kakak serem juga ya. Udah, gak apa-apa. Ih, untung aku bareng Desi di sini. Enggak sih. Nih jadi ceritanya waktu itu Alin pernah main ke rumahku kan.
ke rumah aku, nginep tuh. Nah, terus malam-malam, jadi kamar aku di lantai 3 kan. Terus kita abis dari luar, abis makan di luar, kita naik ke lantai 3. Nah, terus aku tuh lagi mau ngambil kunci dulu kan, kunci kamar. Nah, ambil kunci kamar tuh terus, di lantai 1 aku ambil dulu tuh. Terus Elin tuh, aku lihat Elin udah naik duluan ke tangga. Iya. Nah, nih gini ceritanya. Kalian inget kan yang post di TikTok si Kak Dena pakai dress warna hijau, yeah, ya kan? Itu tuh kan kayak warnanya ngejreng banget, ya kan? Terus aku diikat rambutnya ya? Iya, terus diikat satu rambutnya tuh pas banget kan, yang lain kan nggak pada digerai, cuma Kak Dena doang yang diket satu. Terus bajunya hijau lagi. Iya, ngejreng kan otomatis. Terus tuh aku tuh orangnya kalau ke rumah orang nggak berani jalan duluan, jalan yang paling depan nggak pernah. Bener. Paling aku di tengah-tengah atau nggak paling belakang kalau di rumah orang kan. Iya. Terus tuh aku tuh ngelihat banget di depan aku udah ada Kak Dena, belakang aku ke Desi. Iya, jadi kayak kalau dari PLV Elin tuh aku, Elin baru Desi. Iya. Nah, tapi kalau dari PLV aku, Elin tuh jalan duluan, baru Desi gitu. Terus aku kayak, ih si Elin berani ya jalan duluan gitu. Terus ternyata dia lihat ada aku di depan, padahal aku gak ada. Aku berani karena di depan aku, oh Kak Dena, dia nonton jalan aku. Aku kan sambil main HP juga. Terus Kak Dena juga lagi main HP. Jadi kita bertiga tuh emang bener-bener jalan naik tangganya tuh main HP. Nah terus Kak Dena tuh main HP. Terus tiba-tiba Kak Dena ngomong dari belakang, aku sama Kak Desi otomatis ngadep ke belakang kayak, ah. Soalnya bukan aku doang yang ngeliat, Kak Desi juga ngeliat. Kak Desi ngeliat di depan aku tuh Kak Dena. Tapi pas kita nengok ke depan lagi udah gak ada orangnya. Jadi kayak, kita, aku sama banget ternyata, tapi aku gak lihat langsung sih. Aku sama Kak Desi langsung kayak, eh tadi bukan Kak Dena ada di depan ya? Iya Kak Dena ada di depan. Terus kita semua berdua kompak kayak bilang Kak Dena ada di depan. Tapi Kak Dena kayak, hah enggak deh tadi di sini. Iya, soalnya kayak, aku tuh belum ngambil kunci kan. Terus aku kayak ngeliat Alin jalan duluan, aku di belakang mereka gitu. Terus itu siapa? Aku nggak tahu. Pokoknya pas ngadep belakang, ngadep depan lagi udah nggak ada Kak Denanya. Iya. Terus kayak kita langsung kayak nyanyi lagu rohani, ambil naik ke lantai 3 itu. Terus itu lumayan jauh sih dari lantai 1 ke lantai 3 ya nggak? Terus agak gelap. Iya gelap. Ya, kan? Tapi jujur rumah Kak Desi enak. Tapi kayak walaupun serem, tapi kayak harmonis gitu keluarganya. Aduh. Karena kalau rumah saya udah serem, gelap. Gitu. Alin. Udah kita baca komen. Bukan tadi komen ya, Kak? Enggak, tadi ini. Pantes ya, tadi aku ngeliat tadi, emoji. Iya, tadi pas kayak emoji, ternyata ini gif. Aduh, lupa. Hah? Enggak, bentar. Mama aku takut. Jangan trauma ya, Alin. Kamu enggak kapok kan rumah aku? Beneran, ntar giliran aku yang ke rumah kamu boleh gak? Semoga sih kakak tidak mengalami kejadian. Iya, nanti kamu lagi, jangan sampai. Kalau di rumah aku tuh aku pernah kan lagi duduk sama koko aku berdua di meja makan kan. Itu kita berdua lagi main HP, terus mami aku baru pulang kerja, terus mandi kan mami aku. Nah terus kayak ini kan meja makan, kamar mandi mami aku tuh di sini. Jadi tuh aku kan kayaknya lagi makan es kepal juga deh. Makan es kepal. Terus kayak mami aku manggil, Elin. Kok aku denger juga. Tapi aku kan orangnya malas ngomong, malas teriak. Jadi aku nggak jawab. Tapi aku jawab dalam hati gak sih? aku langsung ke kamar mandinya aja kayak kenapa mi? Terus mami aku bilang, hah mami nggak manggil. Terus kayak salah denger kah? Tapi aku tanya koko aku bilang denger kok tadi manggil. Tapi aku iya tahu, aku pernah ngalamin kejadian serupa tapi akunya yang di dalam. Jadi kayak ada yang apa sih kayak Dena gitu. Terus itu tuh suara mami aku kan. Tapi pas aku buka tuh enggak ada orang. Terus pas aku setelah selesai aku ke mandi, terus aku tanya, "Kenapa mami tadi manggil?" "Enggak kok." Ih, aku sering banget tuh 2 kali kok 3 kali di kamar mandi. Entah itu kayak firasat doang atau kayak ih, kenapa ya? Tau di kamar mandi tahu, aku juga sering kayak gitu. Enggak, aku sih jarang ngeliat kejadian horor. Tapi aku koko aku sering banget. Kayak koko aku yang kayak ceritain. Bisa lihat gak? Koko aku bisa lihat. Terus kayak dia sering ceritain gitu. Masalahnya kan ini kamar sebenarnya ini kamar cici aku. Ini kamar koko aku, ini kamar aku, ini kamar mami aku kan. Karena cici aku sudah tidak tinggal di situ, jadinya koko aku pindah ke sini. Karena gede. Di sini mami aku. Terus ini aku pindah ke kamar koko aku. Sebelahnya itu
kamar buat ya kalau misalnya ada yang nginep gitu kan. Terus kamar koko aku kan kayak udah lama banget ditinggalin gitu kan, karena cici aku kan dari dulu kan udah ngerantau, udah nggak di rumah lagi kan. Terus koko aku karena pindah, nah pas pindah koko aku tuh sering dihantui gitu loh. Kan gordennya itu kayak bisa depannya kan langsung kayak belakang gitu kan, kayak jemuran gitu kan. Terus kayak gordennya itu apa namanya yang kayak kuning, terus kayak bisa tembus gitu loh kalau ada bayangan. Oh iya, ya, yang tadi kan film takut banget. Nah terus koko aku tuh setiap malam pasti kayak ada suara orang ketawa, terus katanya, terus kayak sering banyak banget kayak orang lewat, tapi tuh dikira koko aku kan pohon karena ada pohon gede kan di belakang, kayak dikira pohon, tapi pas dibuka kayak nggak ada siapa-siapa. Terus koko aku orangnya kan nggak penakut dia, tapi aku penakut kan. Koko aku nggak takut, malah dilawan kayak siapa lu gitu. Terus dia tiba-tiba banget diem, terus tiba-tiba ada lagi, terus dia bilang diganggu lagi awas ya kayak Terus pas setelah itu datang lagi gak? Sering koko aku, tapi kayak koko aku malah ngelawan, jadinya kayaknya hantunya takut deh, trauma. Tapi keren sih. Terus kayak koko aku juga sering ngeliat engkong aku yang udah gak ada kan. Engkongnya tuh duduk di kayak di meja ruang tamu gitu. Terus kayak sering berkunjung gitu. Manggilnya apa ya? Engkong aku yang dari papi ya, Baba. Baba? Nggak tahu deh, kayak panggil Baba kan. Terus kayak pas dilihat tuh nggak ada. Soalnya katanya engkong aku yang dari papi mirip banget sama papi aku. Pendek. Terus ya pokoknya hampir sama. Terus dikira itu kan papi aku, tapi kayak bukan papi aku. Ternyata terus disamperin kan, nggak ada. Terus pas lihat papi aku tuh udah tidur. Jadi itu siapa? Ya kan? Bohong, Cina. Beneran ini, beneran kan kisah nyata? Kisah nyata. Kalau kalian gak percaya kan ke rumah aku. Aku mau ke rumah Elina nanti. Aku mau buktiin. Enggak mau buktiin, bercanda doang kok. Itu di belakang siapa? Ini ada bucil-bucil. Ada panda. Ini kan kelinci, panda ini penguin. Panda kelinci. Ini yang putih. Oh iya. Iya itu. Mak ya. Bener. Hati-hati loh. Jangan-jangan di samping kalian atau enggak di belakang iya, kalian. Iya, awas tuh lihat di belakang iya. Kalian siapa. Itu yang di belakang loh. Jangan-jangan nanti kalau misalnya ada yang manggil itu bukan enggak ada yang manggil. Tapi kenapa ya kayak suaranya tuh mirip banget gitu loh. Iya sih emang gitu sih. Tapi emang suaranya mirip kan? Iya mirip banget. Aku waktu manggil sama mami aku ternyata bukan, tuh mirip banget. Tapi katanya setan-setan di sini tuh yang nyerupain keluarga kita itu mereka bukan keluarga kita, tapi jin katanya. Udah jangan bahas ini yuk. Jangan bahas ini. Tapi kakak pernah lihat langsung enggak? Enggak. Aku juga enggak pernah. Kau pengen gitu? Tapi aku pengen satu enggak. Kali aja. Katanya kalau udah bisa ngeliat sekali, seumur hidup bakal lihat terus, nggak akan bisa nggak lihat lagi. Jangan, mending jangan lah. Mending jangan stop bahas hantu, iya kan? Stop aja. Kawaii, tiba-tiba ngomongin kawaii. Aku di masjid aman. Ah, iya. Berarti kita harus ke gereja lim. Kemarin kan aku kan ke Surabaya. Terus aku takut banget kan, karena lagunya itu banyak yang baru. Oh iya. Terus ada aku, itu ya, Tadehima. Iya. Tadehima, terus Rhapsody kan itu juga baru buat aku kan, dua lagu itu. Terus aku kayak seharian itu baca firman Tuhan kayak Tuhan. Ih, kalo... itu bawa kita? Enggak. Oh, capek. Oh iya. Keren. Terus gimana? Lancar, cuma kayaknya bagian di Rhapsody agak tapi gak apa-apa. It's okay. Kamu terbaik, Li. Aku lapar. Mau pesan aja langsung. Oh ya, nunggu Desi ya? Iya. Atau enggak, coba telepon Desi. Ngechat aja. Kamu masih ingat aku Aita kata A2 gak? Yang kemarin. Ingat dong, kemarin aku kenapa? Telepon aja katanya. Kenapa? Kamu ingat Aita kata kemarin? Gak ingat. Aku
aku nggak ingat. Ya, Ayang di Surabaya. Tapi kita kuncir dua. Iya, kita ponytail, tapi kecuali aku sama Desi karena kita udah twin. Jadi satu-satu tailnya. Coba cerita kemarin gimana di Surabaya, Elin? Aku udah cerita di PM. Oh iya, jadi jangan lupa subscribe-nya Elin ya. Kalau ke gereja tentunya enggak. Mana tadi? Ih, cepet banget komennya. Kuncir kecoa. Kuncir kecoa emang ada? Kuncir kecoa tuh kuncir dua. Bukan ya? Kuncir kuat kecoa tuh kuncir apa ya? Sudah dong, wih. Ide siapa gimmick twin tail? Jadi kita tuh pertama tuh Michi ya yang ngomong. Michi tuh kayak, guys nanti Aita kata mau samaan ga hairstylenya? Oh mau. Tadinya nah, tuh mau ponytail digerai. Ponytail digerai terus gak jadi. Akhirnya jadi twin tail. Enggak, terus kuncir bando. Ya kuncir bando yang kayak dikepang di sini gitu. Sebelumnya gerai, tapi jadinya tuh twin tail karena biar kelihatan. Dia kan biar kelihatan gitu. Terus kalau digini doang kan rambut kita kan kayak ada yang panjang ada yang pendek kan. Jadi kayak nggak kelihatan sama, jadi kayak twintail aja biar terlihat sama gitu. Terus kalau alasan kenapa nggak ponytail karena yang unit yang Nabila Shonan kan pakai topi kan. Jadi kayak di belakang doang rambutnya takutnya kelihatan botak gitu. Jadinya nggak jadi. Spill dong model rambutnya. Model rambut apa? Model rambut kuncir helikopter? Kayak gimana? Mulut aja sabi sih. Gas sih kita mulut semua. Ih, kalau mulut gak kebayang Kety kayak gimana? Mulut apanya? Mulut tuh yang kayak cowok tuh yang kayak di sininya dihabisin terus panjang ke bawah. Gimana ya jelasinnya? Oh, mulut. Tahu. Iya, gitu lah pokoknya. Kuncir jarjit. Daniel waro aku, halo Kak Firman. Kuncir helikopter kayak Sadara 21. Tahu enggak? Enggak, aku juga enggak tahu. Cepak aja cepak. Cepmek. Udah enggak zaman gak sih? Potong mulut aja. Ya berapa sih passwordnya Kak? Sebut apa itu? Benar gak sih? Kuncir ular. Hei, ini berapa sih Kak? Kok ada? Tar dulu. Aku bener loh Kak tadi. Cuma berarti harus jari aku enggak tuh. Aku main game. Wolf cut aja. Tuh, wolf cut. Ayo kita wolf cut. Wolf cut keren enggak sih? Rambut aku kan udah panjang banget, udah kayak enggak dikabisi aja lagi kan. Iya. Yeah. Kalian aku potong atau enggak? Enggak, kamu harus jadi Rapunzel. Harus terpanjang segini sebenarnya. Kamu udah terpanjang sih sekarang. Kamu jangan mengganti image-mu. Enggak sih, enggak apa-apa. Kamu mau potong segimana emangnya? Sesuai yang dikabis ya. Segini. Iya. Enggak apa-apa sih, potong aja. Basket. Basket. Emang kita cowok? Emang kita cewek apaan? Elin bondol. Bondol. Aku boleh enggak tapi? Aku udah pernah bondol. Iya. Oh, pernah. Pas kecil. Sebondol apa? Aku juga pernah. Kayak Dora. Kayak pasti kalian semua yang cewek pasti pernah ada di era jadi Dora kan. Pas kecil. Boleh. Tapi suaranya takut. Tapi ini susah banget tau. Kayak harus berdua mainnya. Bertiga juga pernah aku. Jangan lupa nanti jam 8. Oh iya, jangan lupa jam 8. Kenapa emang? Itu yang MV itu. Special. Oh iya. Kamu pernah blown? Iya, pernah. Itu kayak jamet banget. Masa-masa aku jamet. Dina inget gak yang disuruh botak? Inget. Hah? Kak Chan yang kalau di waro pengen botak. Ingat, coba mention aku. Ini udah lama banget tau Kak, Februari. Iya, belum dihapus-hapus.
sama si Desi. Kagak jamet weh. Iya sih, aku juga ngerasa waktu awal-awal tuh kayak masih bagus kan. Kayak masih bagus, kayak kayak full dari akar sampai bawah tuh kayak waktu kan pertama belum dulu tuh ada pinnya. Terus lama-lama kalau udah tumbuh itemnya tuh kayak ngerasa jamet gitu. Terus kayak oh my god. Terus fotonya tuh yang akunya lagi jamet-jametnya lagi. Aku mau gen 13 doain ya. Kenapa gak gen 12 aja ya? Gak apa-apa sih kalau misalnya kamu belum siap. Ditunggu gen 13-nya, semangat. Ih lucu, eh. Udah di mention, okay. Oke, nanti aku lihat ya. Oke. Oke. Jadi nge-spam nih. Ini kok kapan? Ini aku tadi sama pakai ini tapi enggak jadi. Ini apaan? Kok gue belum? Dina Q-nya mana? Ayo kita bareng 1, 2, 3. Ah, aku jadi jelek. Ih. Tuh Ellen suka jadi kayak gini, guys. Lucu banget gak sih? Ellen. Enggak, jelek apanya? Shhh. Kan? Warna aku nanti botak ipin. Botak ipin tuh? Oh, botak full ya? Coba Ellen cantik tuh, Ellen cantik. Ellen cantik. Cantik begini. Siapa yang bilang jelek? Hah? Siapa? Mirip temennya di SD, jangan-jangan kita se-SD, enggak ya? Mau. Tuh, udah dari mana jeleknya? Tuh, Ellen. Dan lain mau sebelah enggak? Mau mana? Kita lapar. Kita lapar banget. Kita mau makan. Kita mau makan tapi aku kita harus nunggu Desi. Aku mau es krim. Aku mau es krim. Aku yang cowok insecure. Tuh, saking kamu cantiknya, Lin. Kamu jangan insecure jadi cowok. Kamu juga. Tapi mataku bagus loh. Di warung push up 500. Nama panggungnya kenapa Daniela, Kak? Aku yang pernah cerita deh. Karena apa, Lin? Dan kamu belum tahu? Enggak, belum. Belum tahu? Serius? Coba menurut kamu kenapa? Daniela, karena udah ada kakak-kakak senior namanya Kak Dina. Bener, bener sih. Terus setelah itu, selain itu alasannya? Daniela, kayak nama penari. Iya, weh. Iya, bener. Nah, pokoknya kayak kan aku Dina Natalia kan, jadi kayak mungkin kan Dena jadi Dane, terus ada Natalianya jadi La gitu, Daniela ya nggak sih? Enggak ya, nggak tahu ini dikasih sama kak siapa ya? Terus sama kakak staff. Ya aku juga nggak ngerti. Kakak tahu nggak kenapa nama aku Ellen? Karena Celine Ellen, terus udah ada kakak tadi mah dulu. Kak aku tuh kan ditanyain nama panggilan kamu selain Celine tuh apa? Tadi mah aku jawabnya Candice aja ya, Kak. Candice. Candice. Tapi karena nama baptis aku Candice. Tapi terlalu jauh enggak sih Celine Candice? Yes. Kalian jangan terlalu dekat jadi malu. Jadi malu, cie. Cie malu. Kalian enggak cacingan, hah? Hah? Frustasi gak diwaro? Jangan gitu, coba lagi ya. Apa? Kok mau makan? Oh ini. Pilih aja. Ellen E-nya cantik banget tuh. Skip Vici dulu, Den, kayaknya. Kenapa? Lagi sibuk ya? Gak apa-apa. Kenapa? Nanti bulan depan. Kok tidak ada warnanya, toh? Ya, ini gak sih? Ini ya. Kacanya pakai ini kalau mau. Enggak. Aku ada kaca lucu.
Ini bukan. Bukan. Eh, iya, tapi itu yang di ini kayak gini. Ini strawberry. Aku enggak bisa ngasih kacanya karena. Nah. Labung buat teateran. Hihi. Oke. Okay. Ke apa, Kak? Nah, kan tidak pucu. Lihat ada Kyo. ada cahaya enggak? Oh iya. Aku juga pas kecil suka mainin pantulan cahaya tau. Kayak seru aja. Kenapa kakak pilih strawberry? Karena aku suka strawberry. Ya kan? Yang subspam aku pasti tahu. Wih. Kenapa kalau Kak Desi pilihnya kucing? Kucing? Karena sisanya nggak tahu nih, karena mungkin dia suka kucing. Iya, terima kasih Kak Sugap. Ini apa ya, kayak tupai membawa jamur. Itu enggak, itu kucing nggak sih? Kucing ya. Cie, ini lucu banget. Terima kasih Kak gift-giftnya. Terima kasih Kak Indah SFR keren. Terima kasih Kak Nafiza. Terima kasih Kak Cikiti Protect Showroom. Terima kasih Kak Estefando. Terima kasih Kak Fahmi. Terima kasih Kak Wisnu. Terima kasih Kak Naviza. Terima kasih Kak Sofwan. Terima kasih semuanya. Aku VC jangan bulan ini. VC dong. Kan lupa. VC jangan lupa VC Kak Dena, Kak Desi. Kalau bisa semua agen 11 kalian VC-in aja. Mencoba hal yang baru. Kanada dan Kak Elin, hai. Hai juga. Hah? Hah? Oh, what is this? Kenapa? Hah? Demi apa? Demi. Eh, beneran. Eh, gila. Bentar. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Ini ada kejadian yang sangat bikin kaget nih. Aduh, kenapa ya? Oh, gimana ya, Lin? Kalian pasti bentar lagi juga bakal tahu beritanya. Pasti abis ini kalian bakal tahu beritanya. Oh, dari mana ya? Ya, dari mana ya? Itu yang ngasih tau siapa? Anin. Kak, kanin. Kalian pasti tahu beritanya abis ini. Gak lama pasti kalian tahu. Tapi pasti nanti banyak kayak ini gak sih? Maksudnya kayak gak lama pasti orang-orang pada tahu. Baruasan banget. Nggak tahu. Grup apaan sih ini? Grup lain? Lain? Coba cek. Nggak tahu aku juga. Sampai
Oke, nggak tahu harus ngapain. Gak apa-apa nggak kalau kasih tahu atau mending mereka tahu sendiri nanti. Iya. Yeah. Kita harus jawab apa nih? Jawab ini. Soalnya kalau misalkan iya bingung sih aku terus iya kalau berarti ngomongnya ke siapa ya ini kan maksudnya kalau dari pihak keluarga baru kita ngomong tapi ini kan bukan pihak keluarga maksudnya kitanya justru yang pihak keluarga iya bingung weh bukan kemarin dia sehat-sehat kalau itu sehat-sehat aja ya kan. Bentar guys. Ya sih kita mau end aja kita baca podium ya dari nomor 13 ya. Terima kasih Kak Adi Wijaya, terima kasih Kak Raihaniz, terima kasih Kak Jagat Pandia, terima kasih Kak Tight Hunter, terima kasih Kak Bagas Swastika, terima kasih Kak Cisak Goreng, terima kasih Kak Rel, terima kasih Kak Fandi Mas, terima kasih Kak Sugap, terima kasih Kak Irfan, terima kasih Kak Tir, terima kasih Kak Rio Adit Pahlawan, terima kasih Kak Alan Nabua. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, jangan lupa istirahat, jangan lupa makan. Dadah. Dadah. Jangan lupa bahagia. Makasih ya.